Halo semua, balik lagi di channel Pink Kriwil. Aku lagi dapat orderan paru ungkep nih. Nah, ini aku lagi belanja di Juragan Daging daerah Pengadegan. Ikutin terus ya videonya. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam tokonya. Ini aku lagi nunggu karena parunya lagi diambilin dari chiller mereka ya. Nah, ini paru yang udah aku masak, udah aku ungkep, jadinya seperti ini. Sekarang tinggal waktunya di packing. Aku timbang seperti ini, terus langsung ditempatin ya. Ini aku jual yang ukuran 200 gram dan juga 400 gram. Kata orang jeroan emang gak bagus ya, tapi kalau makannya kebanyakan, kalau sesekali mah itu juga boleh loh, karena paru juga punya banyak manfaat buat tubuh kita. Nah, ini udah aku timbang dan udah aku packing semua. Sekarang waktunya aku tutupin. Ini masih agak-agak hangat sebenarnya, cuma karena Gojeknya sebentar lagi mau datang, jadi harus aku cepet tutup. Nah, kalau yang besar ini yang ukuran 400 gram ya teman-teman. Sekarang semua udah ditutup. Setelah semuanya sudah ditutup, waktunya dikasih label stiker nih. Itu beberapa masih berembun karena memang masih anget ya yang tadi aku bilang. Alhamdulillah banyak banget peminat paru dari Pink Kriwil karena memang rasanya katanya tuh enak dan gak amis. Semoga videoku kali ini bisa menginspirasi teman-teman semua untuk berniaga. Terima kasih ya buat yang udah nonton.